sahabatkompas.com, pemerintah memulai program vaksinasi dosis ketiga atau vaksinasi booster untuk masyarakat pada Rabu 12 Januari 2022. Vaksin booster diberikan secara gratis dan diutamakan bagi lansia dan kelompok rentan atau peserta BPJS penerima bantuan iuran. Namun, pada dasarnya, vaksin booster ini diberikan untuk masyarakat usia 18 tahun ke atas yang telah menerima vaksin dosis kedua dalam jangka waktu minimal 6 bulan. Masyarakat kelompok prioritas dapat segera mengecek tiket dan jadwal vaksinasi booster di situs web atau aplikasi Peduli Lindungi. Tiket tersebut dapat digunakan di fasilitas kesehatan atau tempat vaksinasi terdekat pada waktu yang telah ditentukan. Kunjungi situs web pedulilindungi.id. Kemudian, cek status dan tiket vaksinasi dengan memasukkan nama lengkap dan NIK, lalu pilih periksa. Pertama, buka aplikasi Peduli Lindungi dan masuk dengan akun yang terdaftar. Klik menu profil dan pilih status vaksinasi dan hasil tes COVID-19. Status dan jadwal vaksinasi booster akan muncul di akun. Untuk memeriksa tiket vaksin, masuk ke menu riwayat dan tiket vaksin. Lantas bagaimana jika ada yang termasuk kelompok prioritas tetapi belum mendapatkan tiket dan jadwal vaksinasi? Untuk itu, masyarakat bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan atau tempat vaksinasi terdekat dengan membawa KTP dan surat bukti vaksinasi dosis 1 dan 2. Pastikan untuk tidak menggunakan NIK dan nomor ponsel orang lain ketika mendaftarkan vaksin booster untuk menghindari kendala administrasi. Pemberian vaksinasi booster secara gratis dilaksanakan di fasilitas kesehatan milik pemerintah, yakni di puskesmas, rumah sakit pemerintah, ataupun rumah sakit pemerintah daerah. Jenis vaksin booster yang akan diberikan nantinya akan ditentukan berdasarkan riwayat vaksinasi dosis-dosis sebelumnya dan sesuai ketersediaan vaksin di tempat layanan. Ada 3 kombinasi jenis vaksin COVID-19 sebagai vaksin booster. Pertama, penerima vaksin Sinovac dosis lengkap diperbolehkan menggunakan setengah dosis vaksin Pfizer sebagai vaksin booster. Kedua, penerima vaksin Sinovac dosis lengkap dapat pula menggunakan setengah dosis vaksin AstraZeneca sebagai vaksin booster. Ketiga, penerima vaksin AstraZeneca dosis lengkap dapat menggunakan setengah dosis vaksin Moderna sebagai vaksin booster. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, 3 kombinasi jenis vaksin booster ini berdasarkan ketersediaan vaksin yang ada serta hasil riset yang sudah disetujui BPOM dan ITAGI. Hasil riset menunjukkan bahwa pemberian setengah dosis vaksin booster memberikan antibodi yang lebih baik dan kejadian ikutan pasca imunisasi yang rendah.